إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الله حفظني وحفظكم الله para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian, para pemirsa Tabi'in TV yang dimuliakan oleh Allah, para jamaah KBB sekalian, baik yang ada di rumah maupun yang sedang di luar rumah karena tuntutan pekerjaan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semuanya, melindungi diri kita dan keluarga kita wabil khusus dari corona ini, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita istiqomah di dalam sunnah ini. Dan nanti kelak Allah Subhanahu wa taala selalu mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah di hari Jumat pagi ini, tanggal 24 Sya'ban 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan 17 April 2020, kita dapat melanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Masail Jahiliyah dalam keadaan sehat afiat, dalam jaringan yang dilancarkan oleh Allah, dalam penuh kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita melalui udara ini diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala serta keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut beliau sampai kelak di hari kiamat. Para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang Masailul Jahiliyah. Kita belajar tentang problematika jahiliyah, tentang sifat-sifat perilaku jahiliyah, dengan harapan kita mengenalnya sehingga kita bisa menjauhinya dan menjadi insan-insan muslim yang kamil, yang masuk Islam secara sempurna. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas tentang masalah yang ke-14, di mana sifat jahiliyah adalah mereka menolak kebatilan, menolak kebenaran dan justru menerima kebatilan. Sekarang sampai pada masalah yang ke-15. Kalau panjenengan memiliki buku terjemahnya, silakan dibuka halaman 80 ya. Baik, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masalah ke-15 adalah i'tidaruhum an qabulil haqqi bi'udzrin batil. Mereka, orang-orang jahiliyah, tidak mau menerima al-haq, yakni kebenaran, dengan alasan yang batil, alasannya salah. Ya. Kita baca matanya. I'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi. كقوله وقول قلوبنا غُذف وقوله يا شعيبنا ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله. Mereka orang-orang kafir itu tidak mau untuk mengikuti apa yang datang dari Allah, apa yang diberikan oleh Allah, Al-Quran, As-Sunnah, bi'adamil fahmi, dengan alasan mereka tidak faham. Sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu qulubuna ghuf, dan mereka mengatakan qulubuna, hati-hati kami itu ghuf, tertutup. Mereka juga mengatakan ya syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul,
Wahai Syu'aib, kami tidak mengerti dari apa yang kamu ucapkan, dari kebanyakan yang abu-abu kamu ucapkan. Maka Allah membantahnya, fa'akhdzahu bahumullah wa bayyana anna dzalika bisababi tab'i 'ala qulubihim, dan menjelaskan sebabnya mereka itu adalah karena hati mereka tertutup. Mengapa tertutup? Karena mereka kufur. Taib. Para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir tidak mau menerima kebenaran. Mereka beralasan mereka tidak memahami ya apa yang diucapkan oleh para rasul itu. Ya, mereka tidak mengerti, tidak masuk akal menurut mereka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang Yahudi. Ya, tatkala orang-orang Yahudi ini diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Islam, untuk menganut Islam, untuk mengenal Islam, untuk menerima Islam. Apa kata mereka? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 88 mereka mengatakan qulubuna ghuz balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun wa qalu, dan mereka mengatakan qulubuna ghuz, hati kami tertutup. Bal'anahumullah, maka Allah menjelaskan bukan tertutup itu sebenarnya, itu karena Allah melaknat mereka bikufrihim, disebabkan kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, sehingga mereka amat sedikit yang beriman. Para jamaah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, makna ghuz di situ ya, jenengan buka di situ Al-Baqarah 88, makna ghuz ya, yang di situ artinya tertutup, yakni 'alaiha ghilaf. Di atas hatinya itu ada tutup, ada penutup. La yasilu ilaiha kalamur rasul, sehingga menurut mereka tidak bisa ucapan rasul sampai kepada hati mereka. Ya. Tidak mengena di hati mereka. Tidak bisa mereka fahami. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamihi, dan mereka hatinya tidak tenang mendengar ucapannya rasul. Ya. Mereka tidak suka mendengar ucapannya rasul. Hati mereka panas mendengar ucapannya rasul. Sehingga itu yang membuat hati mereka tertutup. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permisalan pembelajaran dari orang-orang Yahudi. Kenapa sih orang-orang Yahudi itu sulit sekali menerima kebenaran? Ya karena mereka berpaling. Sudah tahu ini benar, mereka tetap langgar. Kalau sudah banyak maksiat, ya lihat orang-orang Yahudi itu, ya memakan apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka menghalangi dari jalan Islam. Mereka memakan riba. Mereka ya melakukan sistem ya perekonomian yang secara zalim, maka mereka karena banyak maksiat-maksiat besar ini, dosa-dosa besar mereka, hati mereka tertutup, sulit sekali untuk menerima kebenaran. Nah, kita ini orang-orang Islam, para jamaah dimuliakan Allah, harus berhati-hati. Makanya ya, makanya kemaksiatan itu menutup hati kita. Kalau hati kita itu sudah tertutup, maka kebenaran yang datang pada kita itu sulit ya. Laksana kaca ya, laksana kaca, dosa-dosa itu debu. Ya, kalau ini kaca ini jarang dibersihkan, debu-debu nempel dibiarkan. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan itu akan tebal. Sedangkan ilmu kebenaran itu cahaya. Nah, cahaya yang melewati kaca ini, kalau kacanya ini tertutup terhalang oleh banyak dosa, banyak debunya, maka yang sampai ini ya redup. Bahkan bisa-bisa dalamnya rumah karena kacanya ini penuh tebal tidak dapat cahaya. Maka itulah ibarat hati kita ya. Jangan kotori kita, hati kita dengan banyak kemaksiatan, menentang apa yang perintah Allah perintahkan. Kita banyak melakukan larangan-larangan Allah, maka efeknya nanti kebenaran yang datang kepada kita itu sulit ya. Cobalah belajar. Kalau ada orang ya sudah terjerumus ya kepada kemaksiatan, kepada dosa besar, itu sulit sekali. Mereka itu kadang putus asa, mesisan wis ya, mesisan. Makanya pertahanan pertama itu jangan sampai kita maksiat. Contoh orang yang ya
LGBT misalnya, orang homo, itu pertahanan pertamanya. Kalau sampai dia itu sudah pertama kali melakukan hubungan seksual secara homo, itu untuk kedua, ketiga, keempatnya itu gampang. Ya, makanya ini pertahanan pertama, jangan sampai kita meremehkan maksiat ini. Kalau sudah orang terjerumus, ya, saya ngandani seperti ini misalnya, ya, orang itu sudah apa itu? Panas dia hatinya. Kufru, ya. Padahal yang kita sampaikan kebenaran. Ingat, ya, perbuatan homo itu adalah perbuatan yang fahisyah, sangat menjijikkan, dan itu dosa besar. Itu dosanya kaum Lut, ya, yang bisa, yang dulu orang-orang itu dibinasakan. Waja'alna 'aliya safilaha, ya, dan kami jadikan yang atas itu menjadi bawah, ya. Wa amtarna 'alaihim hijaratan minas sama, dan kami hujani mereka batu dari langit, ya, dijungkil. Itu hukuman bagi mereka. Lalu sekarang orang-orang yang sudah gay, homo dan sebagainya, ketika dapat nasihat seperti ini, ya, dan Anda kemudian dia tobat, ya, kemudian Anda menerima, maka bersyukurlah Anda pada Allah, hati Anda belum tertutup. Ya. Kalau hatinya sudah tertutup, ya, akan meremehkan ucapan seperti ini misalnya. Ya. Makanya di Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala mensifati hati-hatinya orang kafir. Karena setiap kali diingatkan atau tidak itu sama saja. Fi qulubihim, ya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Orang-orang kafir itu sama saja, kamu ingatkan atau tidak kamu ingatkan sama saja. Kenapa? Karena mereka itu hatinya mati. Ya, khatamallahu 'ala qulubihim. Allah mengunci mati. Ada yang masalah hati ini disebutkan sebagai marad, hatinya sakit. Ya, ini siapa itu hatinya orang-orang munafik, ya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, di hati mereka itu sakit. Adapun orang-orang mukmin itu sifat hatinya itu qalbun salim, ya, hatinya itu sehat selamat, ya. Maka ini yang kita jaga. Karena apa? Hidayah ini melalui hati, ya. Allah memalingkan hati kita kalau kita berpaling. Makanya jangan meremehkan kebenaran yang datang dari seseorang. Kita terima, kita, dengan harapan apa? Allah mencurahkan rahmat sehingga Allah membimbing kita mengetahui setiap kebenaran, mudah menerimanya. Ya, kalau kita itu sulit menerima kebenaran, hati-hati, ya, Allah mungkin, ya, memalingkan hati kita karena kekufuran kita sehingga Allah menutup hati kita. Nah, itulah kenapa orang-orang Yahudi mengatakan kulubuna ghulf, hati kami tertutup, ya. Ya, sebenarnya bukan tertutup itu, ya, karena mereka ini, ya, kufur pada Allah sehingga hatinya itu harusnya itu kalau hati fitrah itu mengetahui kebenaran. Hati yang fitrah, yang masih suci, yang secara asalnya itu pasti tahu kebenaran. Ya, Allah itu, ya, menunjukkan di dalam surah Rum misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka," ya, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha ya la tabdila li khalqillah dhalika ad-dinul qayyim walakin aktsara an-nasi la ya'lamun faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkan wajahmu pada agama yang lurus. Fitratallah, nah, ini fitrahnya Allah. Hati yang masih suci fitrah itu tahu agama yang lurus ini, tahu ini sunnah, ini benar. Ya, kita itu alhamdulillah di dalam berbagai macam subuhat, berbagai macam golongan di dalam Islam, aliran ini, ya Allah, kita mudah sekali kalau kita, ya, mengetahui ilmu, ya Allah, ini yang benar, sunnah ini yang benar, subhanallah, ya, fitrah kita, nah, karena sudah difitrahkan, ya, fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha, sudah difitrahkan atas manusia, la tabdila li khalqillah, ya, tidak akan berubah fitrah ini kalau ini lurus. Tapi kalau hatinya sudah rusak, keluar dari fitrahnya, tidak akan mengenal kebenaran pada zaman dimulakan Allah, tidak akan menerima kebenaran. Ibaratnya apa? Ibarat gini loh, ibarat tanah. Tanah ini kalau tanahnya itu normal, normalnya tanah ditanduri cukul, ya, dibuat untuk bercocok tanam bisa. Tapi kalau tanah sudah rusak, tidak bisa ditanami, ya, banyak diforsir, ya. Weh, contoh saja, ya, nah, melihat apel-apel di batu itu sekarang sudah enggak berbuah.
karena apa, tanahnya rusak sudah ya, banyak diforsir dimes ngawur ya, akhirnya apa ya, sedang wis kadung terkenal tanah batu jobo apel monggo jajar, tapi merek tetap batu kan gitu ya. Kenapa? Tanah di sana sudah rusak karena sudah diforsir, tidak bisa untuk tumbuh. Nah demikian hati, kalau hati sudah rusak tidak bisa menumbuhkan kebenaran, sulit ini ditanduri, sulit untuk menerima kebenaran. Ya, makanya kita pandai-pandai hati, jaga hati, kalau tahu ini benar terima. Kalau kita hati kita palingkan sudah sulit. Ya, ini tentang orang-orang Yahudi. Demikian pula para jamaah dimuliakan Allah. Al-Mu'allif menyampaikan tentang peristiwa kaumnya Nabi Nuh. Ya. Demikian pula kaumnya Nabi Syuaib, ya, alaihissalatu wassalam. Padahal Nabi Syuaib ini apa? Man afsahul anbiya, ya, wa abyanuhum khutuba. Termasuk Nabi Syuaib ini, termasuk Nabi yang paling fasih jika ceramah, jika khutbah, jika dakwah. Ya, jelas ucapannya ini paling jelas. Sehingga julukan beliau itu khotibul anbiya, khotibnya para nabi, Nabi Syuaib. Saking bagusnya ya, retorikanya, penjelasannya bagus sekali. Beliau ini ahli pidato. Ya. Saking fasihnya, saking kuatnya dampaknya ucapannya. Ya. Tapi orang-orang Nabi Syuaib kaumnya mengatakan, qalu ya Syuaibu ma nafqau katsiran mimma taqul, wa inna lanaraka fina dha'ifa, walaula rahduka larajamnaka ma anta alaina bi'aziz. Surat Hud ayat 91. Qalu, tapi justru kaumnya Nabi Syuaib mengatakan, ya Syuaibu, wahai Syuaib, ma nafqau katsiran mimma taqul, kami tidak faham kebanyakan apa yang ucapan itu, enggak faham apa sih karepe sampean itu, ya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan kami memandangmu bahwasanya kamu ini punya kedudukan yang lemah di sisi kami. Falaula rahduka larajamnaka, andaikan bukan karena keluargamu aku rajam kamu, aku lempari kamu dengan batu. Wa ma anta alaina bi'aziz, dan kamu tidak memiliki kekuasaan apapun ya di tengah-tengah kami, ya. Nah, para jamaah dimuliakan Allah, surat Hud ayat 91 ini menjelaskan pada kita, mereka tidak memahami ucapan Nabi Syuaib, ya. Karena apa? Karena Allah tamasa ala qulubihim, telah memalingkan hati mereka. Ya, seperti apa yang terjadi pada Bani Israel. Dan ini sunnatullah bagi orang yang takabur, ya, orang yang sombong. Ya, tatkala kita mengetahui, ya, Al-kibriya batarul haq wa ghamtun nas, ya, sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau kita sudah menolak kebenaran, meremehkan manusia, hati-hati ya, khawatirlah Allah Subhanahu wa taala memalingkan untuk selanjutnya kita itu sulit, lebih sulit lagi menerima kebenaran dan semakin terjerumus pada kemaksiatan, kesesatan, kebatilan. Ya. Nah, para jamaah dimuliakan Allah, hal ini karena sekali lagi yang rusak hati mereka, ya, dan kita ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, wa inna fil jasadi mudghah idza suluhat suluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qab. Ya, di jasad ini ada segumpal darah, jika baik maka baiklah seluruh jasad kita. Jika rusak maka rusaklah seluruh jasad kita. Ala ketahuilah wahiyal qab, itu adalah qalb, ya, itu adalah hati. Nah, makanya kita harus hati-hati menjaga hati, ya, gitu ya. Ya, seperti itu. Jangan banyak kufur pada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memalingkan hati kita. Itu orang Yahudi demikian, kaumnya Nabi Syuaib. Bagaimana dengan orang-orang kafir Quraisy? Sama dulu. Mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqru wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana 'amilun. Surat Sussilat ayat kelima. Wa qalu, mereka mengatakan, qulubuna, hati kami, fi akinnah, ada penutupnya, mimma tad'una ilaihi, dari apa yang kalian dakwakan pada aku. Wa fi adhanina, dan di telinga kami, waqrun, ada sumbatan,
wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami denganmu Muhammad ada penghalang, ada tembok, ya. Fa'mal innana amilun, sudah kerjakan, kami juga akan mengerjakan masing-masing kami. Nah, itulah ya orang-orang kafir, thariqatihim wahida, jalan mereka itu sama satu, ya. Mereka tidak menerima dakwah para rasul karena mereka tidak memahami ucapannya, bukan karena kekurangan dakwahnya para rasul. Hal ini disebabkan kekufuran mereka sehingga hati mereka itu menolak kebenaran, karena mereka tidak mau memang dengan kebaikan. Mereka tidak tamak dengan kebaikan, mereka tidak memiliki usaha keras untuk menerima kebaikan. Yang ada apa? Mereka menerima kebatilan. Mesti seperti itu, guys. Nah, ini para jamaah dimuliakan Allah, cara yang kita bicarakan hari ini. Ya, di dalam praktek sehari-hari kita sering mendengar begini, ya. Misalnya ada orang, ya, kita ajak untuk menutup aurat, ya. Dan dia menjawab, nanti saja kalau sudah dapat hidayah. Nah, itu tadi hidayah, hidayah itu petunjuk. Banyak seperti itu, ya. Banyak yang juga apa? Banyak yang juga, yes, saya ini meskipun tidak nutup aurat, tapi yang penting hati saya ini berhijab, hati saya itu baik. Iya, apakah hatimu itu yang dicadari, misalnya yang dijilbabi, ya enggak sih. Ya, amalan itu ada masing-masing, dan kita mengetahui bahwasanya iman itu terdiri atas tiga hal. Yang pertama, tasdiqum bil qalb, membenarkan dalam hati. Jadi amalan hati, kalau jilbaban itu duduk amalan hati. Apa amalan hati itu? Misalnya ikhlas, itu amalan hati. Ya, bukan amalan tangan sama tulis di status, ya Allah saya ikhlas menghadapi ujianmu ini, bukan, ya. Atau sama ucapkan, bukan, tapi amalan ini, ada amalan sendiri-sendiri. Jadi anda-anda yang berdalil misalnya, ya, enggak apa-apa enggak jilbaban, yang penting hatinya baik, ya, itu sama dengan hatinya sudah jilbaban. Ya, apakah hatimu dijilbabi? Ya, setiap amalan ada masing-masing. Ada amalan lisan tasdikum, ya, wa talfidhu bil lisan, iman itu juga mengucapkan dengan lisan. Ada amalan lisan, apa, perkataan baik, zikir dan sebagainya. Ada wa amalan bi arkan, dan membuktikan dengan rukun-rukun, dengan anggota badan, ya, salat. Ya, kalau sholat itu anggota badan, enggak sama. Sholat, sudah saya sholat di Mekah, di batin. Enggak, itu duduk amalan batin. Amalan batin itu husnuzon, itu ikhlas, ridho. Enggak bisa sholat samain batin. Sama dengan makan itu. Tapi nakalan orang-orang seperti ini, ya, saya sudah sholat, karena saya tingkatan hakikat. Iya, di mana sholatmu? Di Mekah barusan, di batin lewat sholat. Mangan enggak tahu di batin. Ya, saya sudah makan, kapan sudah saya batin? Tidak pernah orang seperti itu. Nah, ini kan nakalan. Makanya kita belajar masail jahiliyah ini juga menyingkap subuat-subuat sebenarnya, ya. Jadi kemudian ada juga yang misalnya tidak mau berhaji, belum ada panggilan. Sama panggilan maksudnya apa? Panggilan malaikat maut maksudnya. Ya enggak sih. Ya, kalau Anda, makanya ya di dalam hadis disebutkan bunyal Islam ala khams, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Ya. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa hijjatil zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Ya, haji baiti man istata'a minkum ilaikum sabila. Siapa yang menempuh, ya, mampu menempuh perjalanan. Syaratnya apa? Mampu, ya, mampu secara fisik, mampu secara finansial berangkat. Ya, bukan menunggu, ya, panggilan. Panggilan gimana? Sudah dipanggil oleh Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, seperti itu. Ya, makanya jangan sampai, ya, kita itu menolak dengan demikian sehingga apa? Nanti efeknya kita itu dilaknat oleh Allah, hati kita ditutup, bis. Ya, hati kita ditutup, dan kita itu sudah banyak merasakan bagaimana dampak kemaksiatan itu terhadap hati. Sekali maksiat itu efeknya apa? Coba Anda yang biasa misalnya, Anda cobalah. Enggak mungkin orang itu bisa sholat tahajud kalau siangnya itu maksiat, itu sulit. Ya, itu contoh saja. Kalau kebiasaan itu berpaling pada Allah Subhanahu wa taala, ya sulit. Lihat, lihat, ya. Jadi orang-orang yang selama ini benci Islam itu semakin oleh Allah Subhanahu wa taala cerumuskan pada kesesatannya. Ya, karena Allah palingkan hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah palingkan hati-hati mereka. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita ini qalbun salim, mudah menerima kebenaran. Kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu benar,
dan berilah kami rizki untuk bisa mengikuti kebenaran itu dan tampakkan yang batil itu batil, dan berilah kami kekuatan pula untuk menjauhi kebatilan itu. Wallahu ta'ala alam. Ada yang ditanyakan di kolom komentar? Tidak ada ya. Kami kira cukup para jamaah sekalian, para pemirsa. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Adapun yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah, mohon maaf kepada jamaah sekalian. Kita akhiri dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.